Oke, okay, saya Eryanto Anas, kali ini akan berbagi dengan anda tentang hmm. 10 fitur penting dari Camtasia Studio yang fungsinya mungkin anda belum tahu tapi sangat mendukung untuk kinerja anda dalam mengedit sebuah video apakah itu video tutorial, video klip, video presentasi, video apapun Oke, okay, mari kita mulai Pertama Fitur record screen maksudnya adalah fitur untuk merekam layar monitor, apakah itu layar komputer, layar laptop, layar tablet, dan sejenisnya. Singkatnya, di mana software Camtasia Studio bisa diinstal, maka di situ semua aktivitas Anda di monitor bisa direkam oleh Camtasia. Apakah itu pergerakan mouse, apakah... Permainan klik, perputaran, transisi, dan sebagainya. Sikatnya semuanya bisa direkam, bahkan suara yang ada dalam laptop atau komputer itu sendiri juga bisa direkam oleh Camtasia Studio. Bahkan suara dari luar sepanjang Anda mengaktifkan mic dari perangkat tersebut. Dan sejauh ini, software Camtasia Studio memang termasuk software record screen yang paling powerful, jadi. Ini sangat bermanfaat bagi Anda yang senang membuat video tutorial. Tutorial IT misalnya, tutorial blogger, tutorial YouTuber, tutorial software, instalasi dan sejenisnya. Singkatnya, asal kegiatan itu bersifat digital, maka Camtasia Studio ini adalah jawabannya. Yang kedua, fitur menggabungkan video dengan mudah. Sangat mudah. Di luar pikiran Anda, Anda tidak memerlukan kecakapan teknis yang canggih-canggih, ya. Walaupun Anda baru menggunakannya, Anda akan langsung bisa menggabungkan beberapa video menjadi satu file saja, apakah dua video, tiga video, dan seterusnya. Kemudian, yang ketiga bisa digunakan untuk memotong video hanya dengan satu kali klik. Nah, ini juga akan di luar pikiran Anda. Tidak seribet yang Anda bayangkan. Sudah tiga ya? Sekarang, yang keempat, fitur menggabungkan banyak media, mulai dari video, audionya saja, gambar, animasi, dan sebagainya. Singkatnya, semua jenis file multimedia bisa Anda gabungkan menjadi satu kemasan video yang menarik. Oke. Okay. Kemudian yang kelima, nah ini yang sangat menarik bagi Anda yang ingin agar videonya tampak lebih menarik, yaitu color grading sederhana. Apa itu color grading? Gamblangnya adalah mengolah visualisasi video kita, mulai dari warnanya, pencahayaannya, efek-efeknya, singkatnya, membuat video itu berbeda dari aslinya, supaya tampak lebih menarik, nah. Camtasia Studio juga menyediakan fitur itu, walaupun tidak secanggih editor video khusus untuk itu ya. Nah tentu saja karena konsen Camtasia Studio bukan melulu ke editor video ya, tapi sangat beragam khususnya record screen ya. Tapi meskipun hanya record screen, kita juga bisa menggunakan fitur itu untuk mendandani video hasil record screen kita bahkan lebih dari itu. Kemudian yang keenam ada fitur transparan, ya. Jadi Anda bisa membuat gambar Anda menjadi transparan, video Anda menjadi transparan, teks atau tulisan Anda menjadi transparan. Mungkin mau ditimpa-timpa dengan banyak gambar, dengan beberapa video, seolah-olah tempat tindih, tapi saling kelihatan secara transparan. Nah, oke. Okay. Sekarang yang ketujuh. Anda juga bisa membuat animasi sederhana. Ada fiturnya di situ, mulai dari animasi teks, animasi videonya, animasi gambarnya, atau animasi yang lain. Nah, ada fiturnya di situ. Kemudian, yang kedelapan, nah, Anda bisa membuat berbagai macam jenis transisi, baik transisi yang disediakan secara default di dalam software Camtasia Studio itu sendiri maupun anda insert jenis-jenis transisi lain dari pihak ketiga, misalnya anda download di internet, kemudian anda insert ke kertas dia, atau dengan kreativitas anda sendiri, dengan memanfaatkan beberapa fitur yang ada, kemudian menimbulkan efek transisi yang unik. Oke, okay. yang ke 9 juga ada fitur editor audio sederhana. Editor audio maksudnya bisa mengolah sound, mulai dari musik sampai dengan suara anda sendiri mungkin kejernihannya mungkin uh, tribalnya atau bassnya atau lain-lain tapi tentu saja secara sederhana ya tidak terlalu detail tapi oke lah hanya dengan software yang uh, multifungsi seperti ini kita juga bisa mengoptimasi efek suara kita dan terakhir juga ada fitur untuk menggonta ganti resolusi video. Nah, misalnya video Anda resolusinya sangat kecil, mungkin Anda merekam dengan HP ya. Mungkin resolusinya hanya 720p. Lalu Anda ingin menjadikannya menjadi full HD atau full HD ya, full high definition. Nah, juga ada fitur di situ. Bahkan sampai 4K juga ada di situ. Jadi Mulai dari resolusi yang kecil sampai resolusi yang besar sudah tersedia di situ, Anda sangat mudah melakukannya. Hanya tinggal klik, maka langsung jadi. Mungkin pertanyaan Anda adalah: bagaimana cara melakukan semua itu? Artinya, bagaimana memanfaatkan fitur itu? Jawabannya sudah saya sediakan di bawah video ini. Oke. Okay.